Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Fatimah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Nah, kali ini adalah pertemuan terakhir kita dalam uh, semester ini, dalam artian tengah semester ini Nah, uh, Ustazah tidak akan memberikan materi baru nah, Untuk tugas kemarin kalian sudah mengerjakan, uh, sebagian besar yang sudah mengumpulkan itu sudah benar Ustazah syukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairah. Nah, sekarang kali ini ustazah akan ee, menyampaikan saja apa yang akan kita lakukan di pertemuan kali ini. Yang pertama, tadi sudah ustazah sudah bilang kita tidak akan memberikan materi baru-baru, tetapi kita hanya mengulas yang kemarin ya, secara narasi saja ustazah eh ulas, ya. Jadi tidak menampilkan presentasi. Untuk yang pertama dulu kita sudah mempelajari mengenai teks laporan percobaan. Kalian sudah sudah ulangan juga. Nah itu nanti eh, sudah harap kalian juga mengerjakan yang di paket sebagai latihan untuk latihan PTS nanti. Kemudian selain itu kalian juga sudah belajar tentang teks. Pidato persuasif, ya, teks pidato persuasif kemarin kalian sudah latihan dua kali, Materi juga Ustadzah sudah Ustadzah berikan. Nah kali ini nanti kalian harus mempelajari Kisi-kisi kisi-kisi yang harus kalian pelajari yang akan keluar nanti di PTS nanti. Nah, adapun untuk kisi-kisi sudah sudah rinci dalam artian sudah dari E, IKSs seperti ini atau KKMP seperti ini yang diberikan dari dinas ya. Nah, jadi nanti anak-anak pelajari sendiri, Oke okay. Tadi hanya mengulas sekilas saja. Kita kemarin sudah membahas mengenai teks laporan percobaan, nah nanti kalian menemukan apa yang dimaksud teks percobaan laporan percobaan itu. Nah kemudian kalian menemukan isinya menemukan kandungan vitamin kemarin kan juga sudah ada juga di soal ya nah kemudian menemukan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks pokoknya nanti bisa dibaca sendiri sudah ustazah beri, beri uh, tanda kuning ya jadi ustazah harap kalian juga jangan sampai malas untuk membaca karena kalau kisi-kisi itu sudah jelas ya dalam artian Oh, nanti yang keluar di soal nomor 1 pilihan ganda ini tentang teks laporan percobaan. Nah, tapi nanti ini tidak akan menyangkut atau dalam artian susunannya bisa berubah. Karena Ustazah nanti akan mengacak soal tersebut untuk PTS nanti soal akan diacak jadi nanti yang jadi pedoman adalah ininya saja. Jadi yang perlu kalian pelajari ini nanti ada 30 soal pilihan ganda, kemudian 10 soal isian, dan 15 soal isian, dan 5 uraian. Jadi nanti ada 50 soal, seperti biasanya kalau kalian nggih. Nah, semoga kalian e, tetap semangat untuk belajar amal soleh yang dipelajari itu kisi-kisi sudah diberikan, sudah diberikan guru. Nanti ustazah lampirkan di bawah uh, video atau link deskripsi video. Jadi diharapkan kalian bisa mendownloadnya, terus dipelajari sendiri agar nanti nilainya bagus ketika PTS. Nah nanti ustazah juga memberikan link untuk ulangan. Nah, jadi amal soleh, link presensi sama ulangan itu nanti jadi satu. Jadi yang uh, kemarin itu kita sudah belajar teks pidato persuasif. Nah, ini nanti kalian akan mengerjakan soal-soalnya, latihan soal-soalnya. Nah, sebelumnya amal soleh dipersiapkan dulu buku paketnya. Nanti karena ada sebagian soal yang ustazah ambil dari buku paket. Jadi, amal, amal soleh anak-anak juga menyiapkan buku paketnya. Pun, G. Alhamdulillahi jazakumullahu Sekian dari ustazah. Apabila banyak kesalahan, ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.